dengan aku Putri. Di sini aku mau review nih mesin pengering pertanian, yaitu bed dryer kapasitas 1 ton dengan tipe pemanasannya gas LPG. Nah, buat kalian yang mau tahu review aku kali ini, jangan lupa buat kalian like, komen, dan subscribe YouTube channel kami. Dan jangan lupa juga buat follow social media kami serta install aplikasi resmi kami yang tersedia di Play Store. Dan jangan lupa juga buat kunjungi marketplace kami untuk melakukan pemesanan secara online. Nah, mesin bed dryer ini itu terdiri dari dua komponen, guys. Jadi komponen yang pertama itu ada mesin pemanasnya, terus yang kedua ada box tempat materialnya. Nah, yang untuk kali ini aku review dulu dari mesin pemanasnya, guys. Nah, untuk mesin pemanasnya ini itu terbuat dari body full stainless, terus juga udah dilengkapi dengan panel-panel yang full otomatis. Yang pertama ada power. Power ini berfungsi sebagai penyalaan dan mematikan mesin. Terus yang kedua ada timer. Timer ini berfungsi sebagai pengaturan waktu, guys. Jadi waktu yang bisa diatur dari timer ini itu maksimal 10 jam. Terus yang ketiga ada dua lampu LED indikator. Yang hijau ini menunjukkan indikator penyalaan mesin, sedangkan yang merah itu menunjukkan indikator pemanasan mesin. Terus yang terakhir ada termokontrol. Nah, termokontrol ini itu berfungsi sebagai pengaturan suhu panasnya, guys. Nah, termokontrol ini itu bisa diatur dari suhu 30 sampai suhu 100 derajat Celcius. Nah, untuk dimensi dari mesin pemanasnya sendiri, panjangnya itu adalah 50 cm, terus untuk lebar ke belakangnya itu 110 cm, sedangkan untuk tingginya itu 60 cm. Nah, untuk di bagian dalam mesin pemanas sendiri itu sudah terdapat blower, guys. Jadi blower itu berfungsi untuk menyalurkan udara panas. Nah, untuk yang kedua aku mau jelasin tentang box tempat materialnya, guys. Jadi box tempat materialnya ini itu terbuat dari metal yang sudah dilapisi oleh cat. Nah, terus di dalamnya ini juga sudah terdapat kasa double layer, guys. Jadi itu untuk alas materialnya. Nah, untuk di bagian kanan kirinya itu sudah terdapat output atau terdapat lubang output materialnya. Terus untuk dimensi dari boxnya sendiri itu berapa sih? Jadi untuk panjangnya itu 240 cm, terus untuk lebar ke belakangnya itu juga 240 cm, sedangkan untuk tingginya itu 120 cm. Nah, untuk tingginya sendiri itu terbagi dua ruang, guys. Jadi untuk 70 cm-nya pemanasnya, guys. Jadi untuk penyaluran udara panasnya. Terus yang 50 cm itu tempat materialnya. Nah, untuk materialnya sendiri kalian bisa mengisi dari tinggi 30 cm sampai 50 cm saja. Nah, untuk mesin bed dryer sendiri itu untuk pengeringan apa aja sih? Jadi untuk bed dryer sendiri itu untuk pengeringan padi, jagung, biji-bijian, kacang-kacangan, dan untuk pengeringan pertanian lainnya. Dan untuk kapasitasnya sendiri kami juga memiliki berbagai macam kapasitas, guys. Jadi ada yang mulai dari kapasitas 500 kilo, terus 1 ton, 2 ton, 3 ton, 4 ton, 5 ton, sampai 10 ton. Dan untuk pemanasannya sendiri kami juga memiliki dua jenis. Jadi yang pertama ada tipe gas LPG seperti ini, terus yang kedua ada menggunakan kayu bakar atau skam. Nah, untuk mesin pertanian sendiri kami juga memiliki berbagai jenis produk, guys. Jadi yang pertama ada mesin blower jumbo atau pemanas ruangannya saja. Jadi nanti sistem pengeringannya itu mesinnya ditaruh dalam ruangan, guys. Jadi contoh mesinnya itu seperti ini. Jadi ini mesinnya aja terus ditaruh dalam ruangan. Terus yang kedua ada bed dryer. Jadi mesinnya seperti ini. Jadi ada pemanas ruangan beserta boxnya. Terus yang ketiga kami punya rotary dryer. Jadi rotary dryer itu sistem kerjanya diputar, guys. Terus yang selanjutnya kami punya vertical dryer. Vertical dryer itu bentuknya memanjang ke atas. Nah, untuk kelebihan dari mesin bed dryer ini itu apa aja sih? Jadi untuk kelebihan yang pertama, mesin ini itu sangat mudah untuk dibersihkan, guys. Jadi perawatannya itu sangat mudah banget. Terus yang kedua, operasionalnya pun itu juga sangat mudah karena sudah terdapat panel-panel yang sangat full otomatis seperti ini. Terus yang ketiga, pengirimannya pun itu juga sudah ke seluruh wilayah Indonesia. Terus mesin bed dryer ini itu juga
bisa di knockdown guys atau dibongkar pasang. Jadi mempermudah kalian memindah-mindahkan mesin ini dan juga menghemat untuk biaya ongkirnya. Yang selanjutnya, setiap kalian pembelian di tipe gas LPG, kalian bisa dapat free selang dan regulatornya juga. Terus kalian juga bisa menambahkan untuk pengaduk otomatisnya guys. Selanjutnya, mesin ini itu garansi 1 tahun all spare part. Nah, setelah tadi aku jelasin ke kalian untuk spesifikasi dan kegunaan dan keunggulannya juga, sekarang kita lanjut untuk cara operasionalnya. Jadi, cara operasional yang pertama, kalian perlu siapkan tabung gas LPG seperti ini. Terus kalian pasang selang dan regulatornya ke gas LPG juga seperti ini. Terus selang kedua, kalian pasang stekernya ini pada arus listrik. Dan selanjutnya, kalian atur di bagian panelnya. Nah, untuk di bagian panelnya sendiri, yang pertama kalian harus atur itu adalah timernya. Atur aja sesuai kebutuhan. Kemudian termokontrol ini juga sesuai kebutuhan. Lalu tekan dari tombol powernya seperti ini. Nah, mesin kami ini itu juga memiliki sistem overheating guys, di mana jika suhu yang kalian tentukan ini sudah mencapai batasnya, maka sistem operasional mesin akan mati guys. Nanti akan diikuti oleh lampu indikator merah ini juga ikut mati guys. Nah, untuk cara mematikannya sendiri, ini itu juga bisa mati secara otomatis apabila timer yang kalian tentukan itu sudah mencapai batasnya, dan bisa langsung dimatikan dari tombol powernya seperti ini. Maka sistem mesin akan berhenti. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video review aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat kalian like, komen, dan subscribe YouTube channel kami. Dan jangan lupa juga buat follow sosial media kami serta install aplikasi resmi kami yang tersedia di Play Store. Dan jangan lupa juga buat kunjungi marketplace kami untuk melakukan pemesanan secara online. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.